menginformasikan perkembangan laporan dari masyarakat adanya pencurian dengan kekerasan, adanya begal. Pada awalnya Polsek Ciparai mendapatkan laporan adanya peristiwa begal tanggal 2 Juni pukul 9 malam. Dari situ Kadit Reskrim beserta anggotanya dari Kapolsek mengecek TKP adanya begal tersebut. Kemudian yang bersangkutan melaporkan dilakukannya kekerasan dengan cara diinjak. Jadi motornya dipepet, jatuh, diinjak dadanya sehingga mengakibatkan sesak napas. Kemudian motornya diambil. Motornya Toyota Honda PCX tahun 2020. Ya. Kemudian berdasarkan dari situ yang bersangkutan menyampaikan bahwa pada saat diinjak tidak pingsan, namun pada saat dibawa ke rumah sakit Otista dan pada ke rumah yang bersangkutan menyampaikan sempat pingsan. Diteliti, didalami oleh anggota dari anggota Polsek, kenapa pada saat diinjak nggak pingsan, tapi pada saat di rumah justru pingsan. Kemudian dilakukan pendalaman kembali tentang luka-luka yang diderita oleh korban 365 pada saat itu, korban begal pada saat itu, dikaitkan dengan adanya informasi bahwa ada pihak yang menerima gadai motor Honda PCX 2020. Dilakukanlah cross-check antara nomor polisinya korban dengan nomor polisi yang digadai. Dan ternyata sama.